SD namanya. Dan saat itu emang sampai setaku sih suara saya falas gitu. Suara saya falas gak enak. Tapi apa namanya, saya waktu itu berani tampil walaupun gak menang, gak juara. Terus habis itu mati saya menyekolahkan saya modeling. Di saat itu saya udah muncul kepedeannya, Mbak. Ya, jadi saya muncul kepedeannya itu dari mulai model di pake guru tari topeng apa. Ya, bagi saya seni adalah apa namanya, kalau tidak ada seni ya tidak bisa ada ya. Tanpa data, semoga pers semakin jaya dan maju, sukses semuanya, para wartawannya pun selalu sehat, sejahtera, dan juga makin banyak rezekinya. Amin. Koreksi Mbak, koreksi untuk teman-teman jurnalis, koreksinya. Kritik. Kritik dan saran untuk teman-teman jurnalis yang selama ini bertugas di grup gimana? Kita memang paham ya, mungkin belum bisa maksimal sesuai dengan harapan mereka dengan pers ya. Boleh tadi disinggung kaitannya dengan pergerakan dan sebagainya. Kita memang sudah siapkan di sekretariat daerah ya, di situ sudah ada. Dan kalau mungkin nanti di KPT, kantor pembangunan perangkatan media terpasi kita sudah selesai, insya Allah kita juga bisa kita siapkan yang lebih representatif karena kita saat ini sudah menyiapkan itu. Tetapi insya Allah secara komunikasi kita untuk berjalan terus. Dan secara penganggaran memang kita punya desa. Dua tahun ini kita juga terangkat juga kaitannya dengan perang COVID itu. Karena yang namanya anggaran itu diubah setiap saat. APBD memang sekali, tetapi karena dinamika penanganan COVID itu luar biasa, kita selalu melakukan refocusing pergeseran anggaran dan sebagainya. Di dalam rangka kaitannya untuk penanganan dan kesehatan.